EVOS Legends kemungkinan besar akan kembali ditinggal salah satu pemain andalannya, Luminaire. Pemain yang memiliki nama asli Iksan Besari ini tengah dirumorkan akan vakum atau rehat sementara dari scene yang membesarkan namanya ini. Alasan kuat yang akan membuat Luminaire vakum adalah masalah pendidikan atau kuliah yang harus ia laksanakan karena status sosial keluarganya yang rata-rata semua sudah mencapai S2. Kehilangan Luminaire tentu akan membuat langkah EVOS semakin berat. Karena sebelumnya, EVOS juga baru saja ditinggal oleh salah satu pemain andalannya, Aura. MPL Season 5 sendiri, Luminaire memiliki andil yang sangat besar dalam membawa EVOS mencapai partai final. Ia tercatat sebagai pemain dengan raihan assist tertinggi dari pemain manapun pada babak regular season MPL Season 5. Bahkan, pada babak playoff, ia kembali menjadi pemain dengan raihan assist tertinggi lagi dengan jumlah 116 assist. Selanjutnya, Luminaire kemungkinan besar akan beralih ke YouTube. Hal ini tak lepas dari semakin eksisnya Luminaire mengupload konten di channel YouTube pribadinya. Hal ini pun semakin menjadi tanda bahwa Luminaire akan mengikuti jejak dari Aura yang kini beralih menjadi seorang YouTuber. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.